Baru ada. Cari store top up yang aman, harga murah, proses 3 detik. OneStore.id adalah solusinya. Di Google, kalian tinggal klik aja www.onestore.id, N-nya 3, lalu klik Enter. Nah, klik link paling atas dan kalian akan dibawa ke OneStore.id. Di sini kalian bisa top up ML, FF, PUBG, dan lain sebagainya. Kalau mau top up Diamond Mobile Legends, langsung aja kalian lengkapi data, ada ID dan server. Pilih nominal yang mau kalian top up. Habis itu, kalian tinggal klik aja deh, mau pilih bayar lewat apa, dan order now. Gampang kan? Yuk, order sekarang! Halo sanak udawan kesadunyu, apa kabar kalian? Sehat-sehat satu kan? Rancak mana? Jadi dari ini udawan bakalan mabar sama brand Fit Kimi. Ternyata di invite sama dia dan isinya ternyata rame ya coy. Ternyata kita diajak party 5. Sebenarnya udawan kurang mau sih ya kalau party 5 nih. Untuk sekali-sekali kita boleh lah ya, kita coba party 5 di season ini. Soalnya kalau party 5 itu biasanya 1-1 di band sih. Tapi ya kita lihat aja lah ya, kita udah masuk ke dalam mode draft and pick. Semoga kita bisa dapat 1-1 di match kali ini ya sana ya. So di sini 1-1 lepas, jadi kita bakalan pakai 1-1 aja di match kali ini. Kita request dulu aja biar naikin, mantap. Semoga dapat lawan yang seimbang lah ya, biar seru gitu matchnya. Oke, jadi ini selesai mode draft and pick. Kita bakal melawan Moskov di Godland. Ya, siapa takut. Kita bakal gaskan aja di match kali ini pakai skin M-word lagi ya sana ya. Oke, kita udah masuk ke dalam matchnya. Nasi goreng telur, nasi goreng telur. Kita bakal gaskan aja ke Godland. Oke, kita bakal beli muntahan sweep crossbow. Lawan kita Moskov, lapu-lapu, ada Martis, ada Kufra juga. Ini tebel-tebel nih ya. Biasanya Martis tank sih, sekarang Martis tank. Abis itu lapu-lapu juga tebel lah, kalian tahu sendiri lapu-lapu gimana. Setebel apa kalau udah jadi. Kalau misalnya nanti kayaknya musuhnya tebal-tebal parah, ini kita bakal beli saya halberd. Waduh, harus kita bantu ini. Gas, nice. Pas kedua Kufra ini ngeselin parah. Flicker dong dia, padahal udah kita pakai inspire coy. Dah, mundur aja. Tim kita ada meta Ciki nih. Kadita sama Johnson ya kan. Semoga bisa menggendong lah ya. Hampir aja kita kena nyau. Meluncur. Meluncur. Wih, rame banget sumpah di sini ya. Oh, dikit lagi tuh padahal Martisnya. Di sini Bran nggak pakai Kimi ya. Bran nggak pakai Kimi. Aduh, apakah bisa memenangkan match pertandingan ini? Pasti bisa. Di sini Bran bukan CBW ya. Bukan cuma bisa Kimi. Bran ini bisa semua hero sih kayaknya. Udah dipuji nih Bran. Nggak mau dipakai skill satunya si Moskov ya. Tahu dia kalau lawan 1-1 tuh harus simpan skill 1 guys. Ini kita jadiin Colossion side. Sekali lagi banyak yang tanya sih kapan pakai saya Albert gitu kan. Jadi saya Albert ini bagus buat ngelawan hero-hero tebal. Jadi kalau misalnya musuh kalian tuh hypernya hyper jungler tank kayak Martis, Akai, abis itu
yang tebal-tebal XP-nya kayak Tamus, Esmeralda, Lapu-Lapu. Nah itu kalian wajib beli si Albert sih, kalau bisa posisi kalian kalah gold jauh ya. Ini nanti Udawan bakal lihat dulu sih kondisinya, kalau misalnya sepertinya musuhnya udah tebal parah dan kita juga kalah gold, ya kita wajib beli si Albert sih. Itu ya Udawan ya, tapi kalau kalian nggak beli juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan gameplay kalian. Wah. Sekarang cok, kill tiket aktif. Masih tebal musuhnya, parah. Mundur dulu coy. Wah gila, lapu-lapunya kenapa tiba di sini coy? Aduh, mati dong kita. Astaga. Jauh banget sumpah main lapu-lapunya. Gila sih, rotasinya cepet banget anjay. Kelas sih lapu-lapu. XP kita agak telat nih guys. Oke, kita bakal clear lane lagi. Aduh, ini ada si Kupra di semak coy. Aduh, bahaya kalau kita maju sih. Kehilangan gerobak kita. Ayo sini nih, aku liatin musuhnya nih. Sabar, panting-panting dulu musuhnya keluar. Gak bisa, ini lapu-lapunya kenapa tiba di bawah cuy. Gila, mundur aja lah tank. Ih, sumpah musuhnya masih tebal-tebal coy. Kita DHS aja belum jadi. Ya ampun. Gila sih sumpah. Lapu-lapunya kelas parah. Anjir lah, kenapa lapu-lapunya bisa roam ke bawah sih, ke god lane? Ayo kita clear lane lagi. Kalau udah kalah kayak gini guys ya, solusi satu-satunya sih kita clear lane aja ya, menangin lane nya dulu. Wih mantap, kelas ada Johnson tuh gas. Nice. Nah mantap gitu dong. Meta Ciki nih guys, harusnya kalau kita meta Ciki nih di early kita udah kenyang gitu kan, udah mantep, udah bantai-bantai. Musuhnya ngelor cuy, ngelor ke turtle. Ini satu stack lagi sih, oke udah kita aktif. Ih, dua wood scar tuh, ya ampun. Sabar. Sumpah, tebal-tebal musuhnya. Ini kita wajib beli, apa sih ini? Saya Halberd sama Malefic Roar. Aduh, ada lapu-lapu lagi, ya ampun. Pasti flicker, nah kan. Pasti flicker nih anak, astaga di lock lagi kita, ya ampun. NF lapu-lapu. Gila sih ini lapu-lapunya. Party 5 bikin pusing ya. Lebih enakan solo ternyata. Jelas banget kita ya, apanya ya, musuhnya. Ini party 5, aduh, kenapa ya. Ini seharusnya kita di early membantai ini, kenapa jadi kita yang dibantai. Gas cuy, nice. Dadah, aku balik dulu coy, sekarat. Kena ulti, baru aja mau bilang kena ulti Saphir meninggal. Tapi musuhnya di atas semua sih, kita clear bawah aja ya. Pokoknya kalau kalian kalah gold gini guys ya, pokoknya clear lane aja sih. Sebisa mungkin objektif aja, objektif turret. Jangan sampai turret kalian hancur semua, bahaya. Kalau turret kalian masih ada, itu kalian masih bisa membalikkan keadaan ya. Masih bisa farming. Masih bisa kalian cari cara buat menangin gamenya. Duh, musuhnya ngelor lagi, astaga, dapat lor lagi. Ini cuy, sabar, kita hilang. Ya ampun, ini shieldnya nambah terus cok. Gas, nah itu pasif lapu-lapunya ngeselin coy. Darah, mundur dulu guys. Kita clear bawah dulu ya. Musuhnya di mid semua tuh. Tetap harus objektif guys ya. Clear lane-nya jangan lupa.
Ini kita mati karena lapu-lapu semua, cuy. Mati 3 karena lapu-lapu semua, cuy. Bisa loh rotasinya sejauh itu dari XP ke Godland gitu kan. Johnsonnya juga ngasih makan musuh, cuy, dari tadi. Ah, lama kena lagi Kufra. Oke, ulti kita aktif. Hei, cuy, hit, cuy. Aduh. Dah, mundur lagi. Clear lane lagi. Oke, mantap, cuy. Mantap ya sana ya. Guys, kita udah jadi, kita bakal beli Shelber. Santuy, guys. Lapu-lapunya. Ayo, Kadita, kasih skill 2 kayak minimal. Oke, ulti kita aktif. Ya ampun, Kaditanya fokus ke Lord ternyata, guys. Nah, keras. Berat ya. Mereka dapat Lord, ah. Ayo, bawa Lordnya ke tepi. Gas. Oi, oke, ulti kita aktif. Hit, nice, gitu, Bran, kelas. Woi, Bran, minion mid-nya, Bran. Aduh, hancur dong. Hancur turret mid kita, aduh. Shelber kita udah jadi, ini kita bakal beli Windtalker. Seharusnya udah bisa lah ya, mengurangi regen sama seal musuh ya. Lapu-lapunya, regennya parah, cok, sama sealnya. Kuno lagi, anjir, kalau lagi war tuh. Bagi red buff, thank you. Aduh, tank mancing war mulu, sumpah. Johnsonnya gas, nice. Bro, bentar ya, aku sedara bentar ya, baru join. Nice, ayo, kalau mau hajar. Aduh, ya ampun, kena ulti lagi. Nice, Bran. Gas. Lapu-lapu ngincar kita tadi nih. Nah gitu, oke, udah kita aktif. Aduh, carain ke MM-nya aja. Ini boleh. Mampus, dapat kita, coy. Ayo, lur aja, cuy. Tengok tuh, turret bawah kita aman, guys ya. Jadi kalian kalau mau war, mau roaming, mau apapun, jangan lupa clear lane kalian, guys. Itu sih yang paling penting ya, apalagi posisi kalian kalah gold gitu. Turret kalian jangan sampai hancur semua, guys. Bahaya. Langsung bisa di-end kalau musuhnya dapat Lord gitu kan. Ini untungnya ya tim kita untuk kill kalah, tapi untuk objektif ya kita menang sih. Aduh, kita dibawa Johnson. Salah bawa orang, cuy. Seharusnya Kadita yang gue bawa. Aduh, mana aku fly skill 2 lagi. Aw, sakit sumpah. Ya ampun, sampai mati dong. Nice. Alah, aku balik dulu, saudara, bentar. Yang kenapa gue yang dibawa, cuy? Jadi nggak guna, jadi. Mending Kadita tadi kan, Kaditanya malah mati dong. Waduh, gila, Bran. Ngamuk Bran ya. Awal-awal mati mulu. Lihat game menggila dia ya. Nih, mana si lapu tadi ya? Dari tadi ngelok kita mulu nih. Sekali-sekali kita balas ya. Nah, kok makan tuh. Oke, udah bisa di end ternyata ini. Gas. Wipe out, guys. Oke, akhirnya menang juga, guys ya. Nggak perlu kill banyak, yang penting objektif ya sana ya. Kalau Udawan tadi itu turutin warnya. Soalnya kan mereka nge-war mulu tuh. Itu kita bakal mati banyak. Soalnya kita ya musuhnya tebel-tebel parah, cuy, nggak bakal masuk juga damage kita kan. Jadi kita objektif aja ke turret sama clear lane ya kan.
Oke, sana jadi di konten hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Dan udah gak sabar untuk ketemu lagi next video. Bye-bye.